Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tinggi muka air banjir Demak mulai turun. Sebagian warga korban banjir yang mengungsi mulai mengeluh sakit. Harga beras kualitas medium di pasar tradisional di Cilacap semakin tak terjangkau, tembus Rp16.000 per kilogram. Ribuan ulat bulu menyerang 8 rumah warga di Klaten. Harga beras melambung tinggi di pasar tradisional di Cilacap. Minimnya pasokan membuat harga beras semakin tak terjangkau oleh warga berpenghasilan rendah. Kenaikan harga beras terjadi merata di hampir semua pasar tradisional di Cilacap. Seperti di pasar induk Kecamatan Majenang ini. Di pasar terbesar di Kecamatan Majenang, Cilacap, harga beras saat ini mencapai Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Padahal harga beras jenis medium sebelumnya dijual di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Kembali naiknya harga beras terjadi sejak sepekan menjelang hari pencoblosan 14 Februari. Menurut para pedagang, harga beras naik akibat berkurangnya pasokan dari tengkulak. Pedagang mengeluh, terus merangkak naiknya harga beras membuat omset penjualan mereka menurun. Harga beras yang terlalu tinggi melemahkan daya beli masyarakat. Terlalu mahal, daya beli tidak terjangkau. Lantas gini Pak, untuk pasokan beras ke sini juga mengalami pengurangan nggak Pak? Pasokan beras mengalami kesendatan, mungkin barang langka di tani atau di arus bawah atau di pasaran itu berkurang, jadi harga melonjak. Sinyalemen para pedagang beras tersebut diamini para konsumennya. Warga mengaku mengurang jumlah pembelian beras. Harga beras saat ini tak terjangkau di tengah sulitnya kondisi ekonomi. Ya, berat. Normal lagi lah, saya dulu lagi. Harga yang terjangkau. Supaya ya bisa beli banyak berasnya. Kalau ini kan kerasa banget, sedikit dapatnya. Warga berharap pemerintah tidak hanya gencar memberikan bansos beras kepada sebagian kecil warga saja, tetapi juga melakukan tindakan konkret menurunkan harga beras di pasaran yang akan jauh lebih berpengaruh kepada seluruh masyarakat berpenghasilan rendah yang saat ini semakin tercekik akibat himpitan kondisi ekonomi. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Tidak hanya beras, harga komoditas pangan lainnya seperti telur dan daging ayam di Kota Tegal, Jawa Tengah terus melonjak. Naiknya harga diakibatkan tingginya permintaan konsumen. Harga telur ayam dan daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal dalam sepekan terakhir terus merangkak naik. Di pasar Krandon, Kota Tegal, telur ayam yang sebelumnya dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp28.500 per kilogram atau naik Rp2.500 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, lonjakan harga telur disebabkan tingginya permintaan konsumen saat perayaan Tahun Baru Imlek serta industri pembuatan kue untuk Lebaran. Naik melonjak, Pak. Tiap hari telur naik. Tapi barangnya naik juga sama, naik semua. Kan sebentar lagi Ramadan, Bu, ya? Iya. Ini diperkirakan masih terus naik atau gimana? Iya, masih terus naik. Tahun kemarin sih nyampe 30 lebih. Tidak hanya telur, daging ayam dalam 3 hari terakhir juga mengalami lonjakan harga dari semula Rp36.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Kemarin 36 langsung loncat 2.000 jadi 38 naiknya. Mau habis Imlek naik nih lagi mau menjelang pemilu banyak yang buat itu sih. Menurut pedagang, melonjaknya harga daging ayam potong membuat omset penjualan mereka menurun hingga 30% karena banyak konsumen yang mengurangi jumlah pembeliannya. Para pedagang memperkirakan harga bahan pangan masih akan terus naik terutama mendekati masuknya bulan suci Ramadan. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas Severin Meriana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.